Inilah manfaat makan buah raspberry untuk kesehatan tulang. Buah raspberry merupakan buah yang memiliki banyak kandungan baik untuk tubuh teman-teman. Meski buah ini tidak sepopuler buah lainnya, tetapi kandungan nutrisi dalam buah ini juga termasuk tinggi. Buah raspberry juga dikenal dengan sebutan buah frambos. Buah yang satu ini termasuk buah berry yang memiliki banyak varietas, mulai dari berwarna hitam, ungu, kuning, dan merah. Memiliki banyak kandungan nutrisi baik untuk tubuh, mengonsumsi raspberry dapat mencegah beberapa sakit kronis. Lalu, apa saja manfaat ketika mengonsumsi buah raspberry? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menjaga kesehatan pencernaan. Raspberry merupakan sumber serat yang baik. Konsumsi makanan yang kaya akan serat dapat melancarkan pencernaan sekaligus menjaga keseimbangan jumlah bakteri baik di dalam usus. Tentunya juga akan mencegah sembelit. Menjaga kesehatan kulit. Raspberry kaya akan vitamin A dan C yang baik untuk kesehatan kulit. Kandungan nutrisi dan beragam senyawa pada raspberry juga baik untuk mencegah dan mengurangi tanda-tanda penuaan dini kulit. Memelihara fungsi otak. Buah raspberry kaya antioksidan yang bagus untuk memelihara fungsi otak. Selain itu, juga dapat meningkatkan memori dan mengurangi risiko terjadinya gangguan fungsi otak seperti pikun atau demensia, penyakit Alzheimer, dan penyakit Parkinson. Memelihara kesehatan tulang dan sendi. Raspberry mengandung kalsium, protein, dan antioksidan resveratrol. Kandungan nutrisi dan senyawa tersebut baik untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah pengeroposan tulang. Selain itu, buah raspberry juga mengandung zat anti radang yang dapat mencegah dan meringankan gejala radang sendi. Nah, itulah manfaat mengonsumsi buah berry. Siapa yang suka makan buah berry? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!